Kecamatan Palaran ini ada 5 kelurahan. Yang sisi paling selatan itu namanya Kelurahan Bantuas. Bergerak ke tengah, Kelurahan Bukuan, kemudian Kelurahan Rawamakmur, Kelurahan Andil Bakti, dan Kelurahan Simpang Pasir. Luas wilayahnya kurang lebih 128 km persegi. Kecuali di sisi utara kita berbatasan dengan Sungai Mahakam dan Kecamatan Samarinda seberang. Sejauh ini yang agak bervariatif kegiatan itu di Kampung KB Makmur Lestari dan bank sampahnya. Di samping dia menabung sampah menjadi emas, ya, termasuk budidaya maggot dan budidaya cabai. Kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Palaran. Di balai ini kan sebetulnya lahannya kurang lebih 2 hektar. Kalau balai ini kan semuanya pegawai negeri, kecuali wakar atau tukang kebun. Palaran saat ini dalam zona merah, ya. Yang pasti jelas di dalam prokes itu dijelaskan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Sebetulnya sepanjang masyarakat melaksanakan itu, insya Allah tingkat penyebaran virus itu sendiri juga makin berkurang.